cara pendekatan kita dengan pendekatan menteri dan kementerian luar itu terus terang supaya mereka faham kita bicara bersama sahabat. Kita mahu akrabkan hubungan di antara kedua negara. Di samping itu, kita harus berbicara secara terang apa yang kita bersetuju, apa yang kita kurang bersetuju dan juga pandangan-pandangan serta kesan kita supaya negara-negara konsisten dengan amalan demokrasi, kemanusiaan ya, dan juga hak asasi. Jadi jangan kita ambil sikap pilih kasih. Jadi saya ingat walaupun ada sedikit perbedaan tapi nampak sambutan baik.